Bermain all out akan ditujukan oleh skuad Persipa Muda Pati dalam laga lanjutan leg kedua babak 10 besar grup N Piala Suratin tahun 2021 Jawa Tengah. Setelah Senin siang kemarin di laga perdana, Persipa Junior Pati versus PSG Junior bermain imbang dengan skor 2-2. Di leg kedua, disinyalir PSG Junior akan menggunakan strategi parkir kontainer agar mereka tidak kebobolan. Ditemui Selasa pagi, seusai pimpin latihan, Head Coach Persipa Pati Junior Eko Suprianto mengungkapkan sejumlah strategi telah disiapkan. Untuk itu pihaknya telah menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain fight, serta hindari pola provokasi dan main kasar lawan seperti leg pertama sebelumnya. Kita fokus latihan di penyelesaian akhir, karena kemarin pada saat pertandingan anak-anak masih terlalu banyak memainkan bola, tidak ada penetrasi ke daerah lawan. Sesuai dengan jadwal, Rabu 22 Desember 2021, di Stadion Citarum Semarang akan berlangsung leg kedua pertandingan PSG Junior versus Persipa Junior Pati, kick-off pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tim Liputan Cahaya TV.